Halo semuanya, balik lagi ke channel aku, Fathi NRM. Nah, hari ini aku mau bikin makeup tutorial dan juga hijab tutorial buat kalian anak-anak cewek yang mau masuk kuliah di semester-semester pertama. Nah, bulan Januari ini kalau nggak salah kan kalian masuk di semester yang baru. Nah, kalau misalkan kalian pengen lihat hijab tutorial dan makeup tutorialnya, just keep on watching. Aku mau bersihin muka aku dulu pakai tisu basah atau cleansing oil yang kalian punya di rumah. Nah, habis gitu aku mau pakai beauty kangen water. Nah, aku pakai ini sehari 3 kali. Efektif banget buat ngelembapin kulit aku. Nah, aku pakai BB cream dari Wardah. Aku tap-tapin ke muka aku. Nah, aku cocok banget sih sama BB cream ini. Soalnya dia punya SPF-nya 15, gak terlalu gede juga karena kulit aku nih lumayan kering akhir-akhir ini karena pengaruh cuaca juga. Jadi ini benar-benar efektif buat kulit kering. Jadi kalian gak usah nambahin moisturizer lainnya. Yang penting kalian pakai BB cream yang punya SPF-nya 15. Kayak BB cream ini murah banget, harganya cuma 25.000. Aku blending ke semua muka aku sampai rata. Nah, habis ini aku mau ngisi alis aku pakai eyebrow cake dari NYX. Isinya cuma sedikit aja sih, habis gitu nanti aku blending. Soalnya supaya nggak kelihatan terlalu hitam, terus kelihatan agak natural. Isi lagi ujungnya aja, jangan semuanya. Terus tinggal disikat. Nah, sekarang aku sikat sampai nggak ada harsh line di depan alis kamu. Pokoknya gak usah sedih deh kalau misalkan alis kalian beda. Soalnya ya alis tuh adik kakak. Nah, sekarang aku pakai palette dari Naked 2. Ini aku pakai yang warna matte aja karena emang buat ngampus. Gak usah yang ada shimmer-shimmernya. Aku pakein di seluruh kelopak mata aku satu warna aja. Nah, aku sekarang pakai curl lashes. Aku skip pakai eyeliner karena aku nggak begitu suka. Buat kalian yang suka pakai eyeliner, kalian bisa tambahin eyeliner. Nah, sekarang aku pakai mascara dari Maybelline. Aku pakaiin. Aku juga selalu pakaiin bagian atas ya, terus bagian bawah juga secara bersamaan. Jadi si mataku bervolume. Bulu mataku bervolume banget. Nah, sekarang ditambah lagi. Oke, selesai. Nah, sekarang aku mau pakai lipstick dari LA Girl Matte. Ini warna snuggle kalau nggak salah ya. Nah, buat ada biar lebih segar, aku pakai dari Revlon lipstick, kayak lip balm gitu. Nah, supaya nggak pucat, aku tambahin lip tint di pipi aku. Kan lip tint juga bisa dipakai buat blush on, selain buat di bibir. Nah, selesai deh. Semoga kalian suka ya. Ini nggak terlalu menor kok. Pokoknya supaya kalian seger aja buat belajar. Nah, udah lihat kan makeup look yang aku pakai buat ke kampus? Sekarang kita pindah ke hijab tutorial. Dah. Pastikan kerudung yang bakalan kamu pakai buat ke kampus itu kerudung yang gak licin. Nah, sekarang bagi dua kerudung kamu, yang satu sisi panjang dan yang satu sisi pendek. Dan kalian penitiin kerudung kalian. Nah, habis dipenitiin, kalian lipat kerudung belakang ke bagian tengah-tengah kepala.
sisi sebelah kiri yang pendek ke atas kepala kalian. Nah, abis gitu tumpukin lagi. Sengaja agak berantakan supaya kerudung kalian terlihat lebih bervolume. Lalu kalian kunci dengan jarum pentul. Di sini hanya butuh satu jarum pentul untuk mengunci kerudung kalian supaya nggak gerak-gerak. Nah, selesai kan? Tara! Yang kedua, lipat kerudung kalian. Lalu kalian membutuhkan dua peniti. Kerudungnya sama sisi, kanan dan kiri sisinya sama. Habis itu kalian peniti kerudungnya di dalam supaya nggak kelihatan. Nah, habis itu kerudungnya kalian sampaikan ke kanan dan ke kiri. Simpel kan? Seperti biasa, sisi kanan yang panjang dan sisi kiri yang pendek. Lalu kalian menggunakan peniti. Di sebelah pipi kanan kalian. Letaknya. Nah, setelah dipenitihin, ambil sisi yang panjang, lalu kalungkan ke leher. Nah, beres deh. Semoga kalian suka dan bermanfaat. See you guys on my next video. Bye!